Halo teman-teman, baik lagi channel gue Cemtek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Kita lanjutin Time Attack Hyuga stat 7 teman-teman. Jadi kita mesti cetak 3 gol itu menggunakan satu pemain tapi dengan 3 tipe shoot yang berbeda. Oke, jadi ini pemain yang dapat buff non Japanese WY player teman-teman ya. Fisika plus 200% WY World Youth ya teman-teman. Oke, kita lihat tim yang gue pakai teman-teman. Nah, ini jadi gua ngandelin Levin ya, teman-teman ya. Gua ngandelin Levin. Levin yang ini nih, teman-teman ya. Jadi dia bawaannya memang udah dapat 3 tipe shoot, teman-teman ya. Itu low flying, high flying sama normal ya. Udah gitu ditemenin sama Napoleon ini, teman-teman. Buat ngejar bola ya. Misalkan kalau bolanya mulainya dari sebelahnya Levin. Ya, sisanya Eropa aja, teman-teman, buat tambah buff aja. Oke, kita coba. Oke, teman-teman yang belum subscribe channel gua, teman-teman boleh subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, kita coba. Jadi kalau gua itu awalnya wantu, teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman nggak suka pakai wantu, pakai passing juga nggak masalah, teman-teman. Jadi tergantung teman-teman sukanya gimana. Nah, ini wantu, udah gitu kita tinggal umpan ke Levin. So, Napoleon. Oke, okay. High flying udah, tinggal low flying sama normal. Oke, teman-teman jangan lupa pakai ads ya teman-teman ya, iklan ya, supaya stamina nambah sama statusnya juga nambah gede. Nah, ini enak nih Izawa nih teman-teman. Sup, kita colong. Nah, udah tinggal umpan nih Levin. Oke, kita normal shot dulu teman-teman. Tinggal cari low flying shot. Sup, molong diketek. Kita satu lagi. Moga-moga Izawa nih. Aduh, Iwami ya. Gak apa-apa. Oke, sebenarnya ini kurang bagus ya teman-teman, karena udah buang waktu. Cuman kurang lebih konsepnya begitu teman-teman. Oke, okay. Low flying. Udah deh teman-teman, selesai. Jadi yang pertama teman-teman, kalau bisa itu pakai pemain WY non-Japanese ya teman-teman. Udah gitu strikernya itu wajib World Youth ya teman-teman ya. Wajib World Youth non-Japanese. Karena kalau nggak itu larinya pasti lelet teman-teman. Ya udah gitu teman-teman, pakai iklan, pakai ads, jangan lupa pakai ads. Udah gitu mungkin kalau kayak gua nih, misalkan Levin ini, teman-teman kasih pemain yang lain itu pakai buff-buff ya teman-teman ya, supaya statusnya jadi lebih gede lagi.
gitu aja sih sebenarnya teman-teman. Kita daily gacha teman-teman. Kita daily gacha hari ini cuma ada update. Tadi ada update ini doang sih. Cuman kasih tahu ada Japanese pickup ya teman-teman ya. Dan kita ngeteng yang ada aja teman-teman. Ramadan Karim, ayo dong. Kemarin gue bau nih 150 dB. Sep. 4. Wah. Bau ya. Emang lagi bau nih kayaknya nih. Lagi bau. Oke, kita coba Dream Pod teman-teman. Dream Pod-nya belum dapat lagi nih. Belum dapat lagi SSR-nya. Burungnya satu. Oke, suram teman-teman. Jadi segitu aja teman-temannya videonya kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.